jenenge Ajeng berarti wong Jawa. Ajeng Febria utuh. Utuh. Pertanyaan yang sangat mengerikan. Kelas dulu Mbah, kelas mana? Dari kelas berapa? Dari apa? Kelas berapa? Kelas berapa sayangku? Weh. Lulu. Kelas berapa? Kelas 11 IPS 1. Oh, IPS Pak. Pengetahuan sosial, Pak. Pengetahuan sosial. Hal kebersihan. Pertanyaan yang mungkin kamu tidak mau menjawab. Waduh. Siapa yang sering menyimpan kertas pembalut? Ini pertanyaan apa iki? Saya grogi. Aku wis sing takon apa piye, Mbak? Ya, apa pertanyaane? Nah, ini. Nah. Mas Putu dalang yang mau tanya. Rachel ya? Ya. Rafael. Rachel kan. Oh, nek pertanyaanku gur simpel, Mbak. Apa? Nomor WA-nya berapa? Gile. Mulai. Jadi tinggal di Jogja. Saya biasanya tinggal di Solo. Oh, Solo. Iya. Malam ini ikut bersama Mbak Elisa ke sini. Iya. Ya, saya lihat di YouTube apa Mbak Misaki itu bisa main gamelan. Iya. Coba, nanti besok cita-citanya Mbak Misaki pengen jadi istri dalang ya? Iya. Surjenon. Neng pasewakan pusono maneka warna Lagi jereng nade
Antusiasi para pamirsa ana ing laladan ya luwih disawe dhewe atur kula nuwun kepareng manak sowan nderek gladi wanuh dalu punika kula sak rombongan ansor laras dipun timbali sowan wonten ing inggih menika SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Oh iya mak, dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati lustrum ketujuh ulang tahun ke-35. Oh iya. SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Oh iya, heeh. Stella Duce iki singkatane Stero. Apa? Stella loro. Oh ngono. Ya panjen ngono ya, Mak. Ya. Mengiki memperingati hari jadi utawa ulang tahun SMA Stella Duce sing kaping loro ya, Nduk. Ya, syukur. Pinaki sewu bengi iki kemarang nimbali awake dhewe ana kene kapureh nglipur para pamirsa, para warga sartane para siswa ana ing laladan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta kene. Iya, kuwi bengi iki beda karo adat sabene. Bedane sebabe apa? Sing mriksani ora mung para bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Ning bengi iki akeh padha lenggah kabeh ning kene. Iya. Para murid, para siswa-siswa SMA Stella Duce utawa Stero. Wah, bengi iki didelok murid-murid. Ha iya.
aku biasanya iki dadi murid, saiki mayang ning ngarepe murid-murid. Ah iya. Ana sing saangkatan, ana sing kakak kelas. Ah iya to, Mak. Lah iya. Iki aku mayang ning kene, mayang ning sekolahan kene, sesuk sasi ngarep koyoke aku mayang ning sekolahanku dhewe. Oh iya. Lah iya, wis saya buangka ning kono. Ah iya. Biasane ora didelok sing sak umuran ngene iki. Wah, sing sak umuran akeh mung iki. Ah iya. Aku ora arep ngopo-ngopo kok aku. Yos, matur nuwun. Yo, sartani sepisan derek mangayu bagyo. Yo, awit sampun kalaksanan nggih menika mahargya. Lustrum ke-7 hari ulang tahun ke-35 SMA Stella Duce Dua Yogyakarta. Iya. Ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah. Dalipun Bapak Antonio Haryanto, Magister Pendidikan. Iya. Ugi dumateng Bapak Ketua Panitia Lustrum ke-7 SMA Stella Duce Dua Yogyakarta nggih menika panjenenganipun Bapak Markus Rustanto, Magister Pendidikan, sartanipun Bapak Albertus Sutrisno, Sarjana Pendidikan. Oh iya, heeh. Kuwi adek apal kepanjangane titel, Mak. Mau ngrungokke kok, Nduk. Oh iya. Berarti aku ki meng tiru-tiru. Ora apa-apa, aku sok penasaran MPD iki apa, SPD iki apa. Lah iya. Visi SMA Stella Duce Dua Yogyakarta yaitu menghasilkan pribadi yang cerdas, berintegritas, berbudaya, berbela rasa, dan berwawasan global. Oh ngono. Dadi iki visine SMA Stero iki. Ya. Mewujudkan pribadi yang cerdas. Ya. Mesti genah cetha kene iki pinter-pinter kabeh para siswane. Ya. Duwe integritas. Integritas ya apa? Ambuh wong aku ora duwe integritas kok. Lah ya do takono sing padha kagungan integritas kuwi. Oh iya, berbudaya. Oh iya. Dadi kene iki ya sekolah ingkang berbasis budaya ya, Nduk. Iya. Budaya ngendi wae ana ning Stero iki. Iya, Berbela rasa iki teges duweni rasa kemanusiaan, mengamalkan sila kedua Pancasila ya kuwi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya ngono. Sartane bahwa berwawasan global, dadi ora katrok. Oh iya. Katrok iki, katrok iki nek cara desa. Ya, wong desa dolan ning kutha gumun kuwi katrok, norak. Oh ngono. Nek ngono kuwi ya berwawasan global. Aku katrok. Oh. Aku ngerti kutha iki agi ping 3 kok, Nduk. Ya ora apa-apa. Dan juga nilai lebih yang ditawarkan oleh SMA Stella Duce Dua Yogyakarta yaitu excellent in mudharo kowe. Ora iso maca basa Inggris. Iso ya ming tak gawe-gawe. Oh iya. Yaitu excellent in science and culture, yaitu unggul dalam sains dan budaya. Oh ngono. Science iki artine sains. Iya. Kultur iki artine budaya. Oh iya ngono. Ngono kok ora doang kowe iki. Iya iya iya. Dari tahun 1989 merupakan sekolah khusus putri, namun mulai tahun 2019 mengembangkan diri menjadi sekolah putra dan putri. Oh ngono. Nek ngono saiki ana siswa putrane ana. Oh. Aku maneh ndelok nggon Google Map kan ana alamate. Iya. Sekolah khusus putri iki urung diganti. Iya. Wah iki. Iki. Ngopo? Ora aku ya mung ngomong ngono, Pak. Mbah San tekan kene jebul wis putra dan putri. Ah iya. Iki tak wacake program sekolah ning antarané ana A. 7 gerakan nasional. Ya iku siji pantang plastik dan styrofoam. Iya. Dadi organik kabeh. Oh iya. 2 galon kejujuran, 3 pengelolaan sampah, 4 cinta lingkungan, 5 mengembangkan budaya kasih, 6 bebas dari narkoba dan rokok. Oh iya. Ning bengi iki kowe udud. Ora apa-apa nyambut gawe kok, Nduk. Oh iya. Nek sekolah ki ya ora kena udud. Lah iya, ora kena rokok. Iya nek sekolah. Nek istirahat ya sak karepmu. Ngawur ora.
Skyen fire project. Duh, Jan. Aku kan mau coba sing ngriki jan ora jegos blas. Ora apa-apa, B, pengembangan kepribadian siswa. Satu, pendidikan karakter tarakanita. Ya. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada pramuka, tari tradisional, membatik, lalu modern dance, cheerleaders. Apa kuwi? Membaca kaya embu. Ngawur ora. Cheerleaders kok membaca. Ya wis pokoke kuwi. Ah iya. Basket, futsal, English speaking club. Kowe iki apa? Ajar basa Inggris. Japanese speaking club. Oh iya. Japanese iki seneng aku iki. Apa? Basa Jepang iki lho. Oh iya. Orkestra, bina vokalia, science club dan lain-lain. Ya. Juga ada praktik kerja lapangan PKL. Oh, ngono. Ya. SMA ono PKL e ora elok. Ah iya. Nomor 4 ada retreat. Apa? Tulisan iki RETEAR TREAT tadi retreat. Iya. Juga ada live in, juga ada stereo fun learning SFL. Ya. Nah, nang SMA stereo iki uga ono program beasiswa hari maskul di Jepang selama 1 tahun. Oh iya, nek ngono iki adine kancane awake dhewe iki ono sik ono Jepang iki ya nek ngono dhisik sekolah rene. Mbah, takonono kakangne kuwi kok ora. Oh iya. Lah ndi to wonge? Kuwi delek-delek mbok nek ngendi mang. Arep mutah-mutah jare. Nek masuk angin iki aja meksa mangkat ngono lho karepku kuwi. Iya. Iya. Kita wacake kegiatan lustrum ke-7 utawa ulang tahun ke-35 SMA Stella Duja 2 Yogyakarta. Ning antarané ana aksi sosial kemasyarakatan. Donasi air bersih di Terba, Patuk Gunung Kidul. Iya. Uga ana donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Iya. Pembagian sembako untuk warga sekitar. Lomba siswa SMP se-DIY Jawa Tengah ing antarané nembang mocopat, geguritan, paduan suara, majalah dinding 3 dimensi. Oh iya. Juga ada pagelaran wayang kulit, ada senam dan olahraga, ada kenduri mengucap syukur, dan juga misa puncak lustrum dan juga pentas seni utawa pensi. Pensiun. Pensi, pentas seni. Oh iya, ngono yo mak. Iya. Wah, elok. Sekolah nih song anak kayak acara sing bangun gayeng ini gitu yang mengagi gini kok doa aja. Ngaturakan salam kagem keluarga besar SMA Stella Duja 2 Yogyakarta. Jo. Kagem warga ngunut jeruk legi ugi kula aturaken salam kagem rencang sedaya. Jo. Ugi kagem keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul Sekolahan Kunduk. Jo. Ugi kagem pamirsa YouTube live streaming. Kazan kantun dateng grup Pandagiyub Pandemen Ki Yusuf. Ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Mr. Lucky ingkang mapan wonten ing Jakarta. Ugi sugeng dalu kagem sedaya keluarga besar ingkang mapan wonten ing Padepokan Surukubeng Tambun Bekasi. Dhaipun Bapak Haji Eko Bilowo. Ya. Sedaya Pandemen Ringgit Purwo ing pundi kemawon. Oh iya, wis rasa kesuwen leh maca selak. Aku kesel ambiku maca terus. Ha iya. Heeh, ki bengi iki dikancani awake dhewe ora ming dhewe. Oh iya, dikancani karo pepundenku. Iya. Penjane Mbah Warjudi. Iya. Karo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Diaturi jumeneng ya, Mak. Iya, siap. Oh iya. Selendro, Mas. Oh iya. Ben pokoke Mbah Warjudi bengi iki takon joget. Oh iya. Biasanya Mbah Warjudi ini elegan, wonge kalem. Iya. Ini takon penalitan ini. Ngawur ora, ora jenenge yo nyambut gawe bareng, makaryo bareng kok nduk. Oh iya. Monggo Mas Rampat, monggo Mbah Warjudi. Maju.
maju. Kadangan cagak soalnya. Kecer tuh pengen gak kecer. Iya. Mangkis-mangkis lah pak. Mangkis-mangkis pora pak. Mangkis pindu. Mangkis dua. Mega pindu lah. Iya iya iya. Wah elok, iki anu lho Mbak Elisa. Dipon Mas Yusuf. Iki sewu siji sing iso lho. Sewu siji sing iso. Sewu siji. Mergane sepite corone wis 180 km bensin. Orang ngono mergane nari serampat semono bantere nganggo topeng ora iso kecer ukurane. Ayo. Pak topengmu kok ya ora iso kecer to, Pak? Aduh, piye? Iki ra iso dikletek ya, Le. Kuwi asli ya, Le. Tak kira nek topeng kok ya. Ayo. Piye, Pak? Sing butuh citaan topeng sapa? Yang butuh cetakan topeng kayak gini ini langka lho, teman-teman. Nah, yang pengen punya ini wajah yang seperti bapakku ini langka sekali, mungkin ada yang mau pegah mundur kabeh pak. Oh, jane aku kita jak mrene wis gemang. Lah piye kok gemang jarene mbiyen wis tau nyambut gawe di sini. Kok kon dandan? Nah yo. Aku gelem dandan ning ngemoh kon ngilo. Lah pripun lah kok yo murat marit dandanane. Apripun to Mas Putu? Lah nggih. Aku anggere ngilu mah kaya weruh teke mbokku. Kok iso kaya weruh teke mbokku emang gone simbah kaya ngono. Anake simbok ki akeh. Heeh. Terus sing kuwi sing kaya nggon apa? Ya kaya. Sing persis ki nggon apa ngono lho kok. Persis nggon apa maksude ki apa nggon? Apa waja untune apa matane apa kumis apa-apa gitu loh. Mergo simbokku ki mbiyen dek ngetengke aku nyidam iwak garangan. Oh, nyidam. Mula anu dadi rada. Mula sesuk Elisa. Iya, Pak. Esuk nek kowe nyidam, nyidammu aku.
ojo yo nyidam yo yang bagus-bagus kok nyidam kaya bapak yo. Mbak Marjuti. Nggih, sugeng dalu Mbak Marjuti. Sugeng dalu Mas Putu Limbur Cange. Awek. Eh? Awek. Apik kok awek. Apik kok awek. Soale yo dimaklumi. Apik, apik. TV, TV. Eh? TV iso ora, Pak? TV. Lho, cetho ngono. Oh, iso. Nggih. Apik kok awek. Nggih. Dalem iki sowan wonten ing Stero, Stella Loro. Stella Loro, Stella Duce. Stella Duce, lha kan singkatane Stelo, Stero. Iya. Iki sekak plagi pisan iki lho, baru pertama kali. Jenengan nggih pisan iki. Stella Duce 2 iki nggelar wayangan. Wah, nggih. Sing kaping pisan gek dalange Ki Yusuf Hanendra. Nggih, nggih, matur. Ratunendra. Wah, laris terus sak. Yusuf. Yusuf. Yusuf kuwi pasuryaning nabi sing bagus dhewe. Ngaten to. Aku nek ngono aku bagus. Ansori. Ansor. Ansor po Ansori. Lah, sing bener Ansor apa Ansor? Kuwi sahabat nabi. Sahabat nabi. Amula nek Mas Putu Ki Dalang Yusuf Ansor kuwi ditimbali mayang neng kene. Yeah. Kuwi wis jan persis aku mbiyen. Lho. Panjenengan aku dalang. Mayang neng kene iki taun 95. Oh. 95. Suwe. Berarti yo isih umur 6 tahun. Sik, Mbak. Sik, Mbak. Mongko sekolah niki eneke taun 98 lho. 98 apa 89 ora? Walu sama ya le 95 wong aku nyambut gawe neng kene iki taun 91. Oh. Langsung diangkat dadi pimpinan. Wah, pimpinan apa? Kepala sekolah. Tuh. Apa? Oh, pimpinan sing ora umum. Pimpinan sing pimpinan apa? Niku mimpin apa niku? Mimpin karyawan pembantu pelaksana. Oh, mimpin karyawan pembantu pelaksana. Jadi aku ki mergo mbiyen juara. Oh, juara apa? Juara ngepel. Wah. Pamek caci ope kan geleleh. Cleaning service ngono. Aku iki cleaning service kuwi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih. Mergo nek aku dadi seorang koordinator karyawan pembantu pelaksana, saya tidak terjun langsung bareng nyambut gawe karo kanca-kanca ora kepenak to kuwi. Iya, terus kepiye ta? Karyawan anyaran isih nom bagus ta kuwi. Bagus, yo. Aku ki neng kene mbiyen anyaran arep dirabekke karo karo sapa? Siswane. Karo sapa kene sapa? Suster. Duh. Suster ora menikah ya, suster ki ya selipat sendiri ngono. Arep dirabekke karo Mbak Maria. Oh, Mbak Ma. Maria. Maria sapa? Ngomong Mariadi. Mariadi. Mariadi tak kira Maria jebul Mariadi. Kuwi ditu, Pak. Mariadi. Duwe buntut. Maria. Mbak Maria ki putrane Pak Darsi. Oh nggih. Okay. Karo putrane Bu Darsi. Oh, putrane okay. Pak Darsi tak kira. Bareng ditimbang-timbang rembuke aku kurang gagah, kurang dhuwur. Oh, okay. Terus. Nah, terus Mbak Maria ora sida karo aku. Mbuh karo sapa kae dhuwur tenan, gagah tenan, gede tenan. Oh. Apane? Heeh. Ora ngerti tapi kuwi sapa? Eh? Sing gagah, gede, dhuwur kuwi sapa ngerti ora? Piye? Bola angel iki. Sing gagah gedhe dhuwure iki iso dhewe. Ah iya kuwi. Angel ra. Mbak Maria kuwi. Maria. Ah. Nggih. Okay. Ning aku karo Mbak Maria ki beda keyakinan. Maksudnya iki keyakinan kono Islam jenengan Islam niki kene Kristen. Ora. Aku yakin ning Mbak Maria ora yakin. Oh. Ya bener jane. Oh, ora yakin lho. Yakin nek seneng ning kono ora yakin nek seneng. Nah, kuwi. Mergo mergo ora yakin. Ya, nek saiki kondange dadi bintang tamu nek mbiyen bintang 7. Eh, saiki dadi bintang tamu, Pak. Kok aku ora kenal? Ora kenal. Ora. Urung kowe anyaran. 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 Nek Maria sing netes banyune kendi, Maria ditapo to kopi. Kuwi aku ngerti. Sing Maria aku gak ngerti aku. Iya, iya. Ini Maria. Lah iki sing spesial iki tahun ke-35 ya, Pak. Iki lho, lustrum sing kaping 7. Lah kok Bapak
ora dilalekno, malah ya, dijak ning kene iso melu menghibur masyarakat lan siswa-siswa. Dadakan to, Pak? Le ndawuhi aku jam 11 awan mau. Oh ngono, berarti lek fotone mau piye le nemplekke ya, Pak? Ora tak templeke. Siswane ora mung siswi-siswi tapi siswi dan siswa. Siswi dan siswa. Ada salam yang lebih penting, salam nah, apa? Salam Tara Kanita. Salam. Woi. Ngerti ra weh? Hah? Ra krungu ta weh? Wah, baleni enggak denger nih dalangnya agak bodek. Sing mantep, sing mantep. Sing mantep ya. Sing mantep. Heeh. Sing aku juga enggak denger. Emang ini karena bagus ya akustiknya, jadi kita harus yang lantang ya. Ulang ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Tara Kanita. Yes. Oke, tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Ini bisa diselenggarakan itu enggak yang hal yang berbeda karena kepala sekolah yang berbeda. Iya. Saking remien sampai sekarang kepala sekolahnya perempuan, 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 perempuan. Sekarang. Sekarang kepala sekolahnya laki-laki jaler. Laki-laki, tapi tetap menjalankan kerja dengan dasar cinta kasih. Semangat cinta kasih. Kasih Tuhan, ya. Itu tidak seperti yang kamu inginkan, tapi jalankan saja penuh dengan keikhlasan, disitulah akan ada kenikmatan. Luar biasa, yokui. Contohnya apa, Mbak? Contohnya apa? Contohnya, Mbak Elisa. Iya. Karena sudah lama aku tunggu. Dan kamulah yang belum mendapat kenikmatan. Aku bisa bedek ini. Terus. Aku bisa bedek ini, apa ini? Terus. Terus. Loh, ini loh, kenikmatan malam hari ini semua soster. Suster. Sus atau sos? Suster. Nah, semua soster, podorawo, tetap berhati biarawati. Seorang dalang berapa persen ada tugas sebagai biarawan. Biarawan dan biarawati. Biarawati seorang suster melalui cinta kasih yang sejati, yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Biarawan seorang dalang adalah mengemban pitutur sejati atas kehendakmu Tuhan, yang dimunculkan tokoh dalang muda, dalang anak usia SMA kelas 1, Ki Dalang Yusuf Hansor. Nek anu sing niku wau sing kaitane karo Mbak Elisa, sing urung ngrasake kenikmatan kuwi mau kepiye? Kenikmatan Mbak Elisa itu ada di dalam suara tembangnya. Ngono lah. Memang kenikmatan ini macam-macam ya, Pak. Ya macam-macam. Menikmati suara tembangnya, menikmati lirik lagunya, menikmati hasil belajarnya. Sekarang sudah sarjana S3. Ya lah, tidak ada loh seniman kok sarjana S3. Tapi kalau bukan Mbak Elisa enggak ada. Nggih, meni mergane panjenengan mengestoni lan memberikan banyak ilmu kepada saya, Pak Wardudi. Semoga atas doamu Cahayu yang masih tersimpan di sudut hatimu, Tuhan mulai hari ini sudah melirik untuk sebagai pasangan kasih hidupmu. Pasangan kasih hidupku ketoke ora adoh-adoh saka kene ya, Pak. Iya, tidak jauh dari sini. Kira-kira sing kaya ngopo ya, Pak? Sing lho, kae, kaya ngono kan. Sing ndi? Sing ndi to, Le? Kowe iki kowe kuwi lho malah dijeng kancane. Untuk mendoakan semua para suster agar diberi kekuatan oleh Tuhan Maha Kasih, panjang usia, hidup yang bermakna. Amin. Hidup dengan kesucian seorang suster akan membawa kejernihan para anak didik yang sekolah belajar di SMU Stelades 2.
Ya. Satu lagu tadi request dari panitia Mas Yusuf ada requestnya Caping Gunung. Mbok menawi dari panjenengan ada, silah dibaca-baca. Ada juga ini dari Fajar Group, Pak Haji Jadi nyuwun lali janjine kalih Podang Kuning. Selamat SMA Stella Duja 2 ke Lustrum ke 7. Sukses selalu. Ye, sukses selalu. Ya. Anu ngapunten Mbak Elisa. Nggih. Jenengan betul rencang nika? Oh, menika? Nggih. Oh, ini dari Jepang. Oh, nggih, dari namanya Jepang. Misaki, mau kenalan? Oh ya, monggo. Sini, Mbak. Misaki boleh naik ke atas panggung ya. Kayak tahu reti teng YouTube. Kebetulan di sini juga menyediakan beasiswa untuk sekolah di Jepang selama 1 tahun dan ekstrakurikuler bahasa Jepang juga ada. Nah, ini dia. Boleh sedikit ya cerita ya. YouTube. Nang YouTube Pak Cahyo kun tadi. Genter kaya Mbak Misaki. Pas kae. Iya. Mboti menengoti. Cek. Oke, Misaki kamu bisa di sini biar kelihatan kamera. Nah, selamat malam Mbak. Selamat malam. Oh, bisa bahasa Indonesia toh? Iya. Oh iya, Mbak Misaki domisili di Indonesia atau di Jepang? Saat ini. Saya kuliah di Jepang. Iya. Ya, tapi saya meneliti wayang. Oh ya. Di sini. Jadi tinggal di Jogja. Saya biasanya tinggal di Solo. Oh, Solo. Iya. Ya, ya. Malam ini ikut bersama Mbak Elisa ke sini. Iya, iya. Ya, saya lihat di YouTube apa Mbak Misaki itu bisa main gamelan. Iya. Coba tak dengar. Boleh nggak kasih sedikit di sini juga ada ekstrakurikuler gamelan, mungkin Misaki bisa sedikit saja kasih cengkok gender, gitu ya. Monggo. Sedikit aja ya. Apa mau satu cengkok gender apa sak ular kambang? Ayo sak ular kambang, monggo wangune. Bisa ular kambang bisa. Cengkok aja ya. Oke, cengkok aja Mas Yusuf ora bayar, ora. Oh iya, ono sampeyane kok lho. Oke. Lho. Genderan ular kambang. Gila ono 150.000. Nek nang Jepang ya ora payu. Ora payu. Wong spiro kuwi ya klitik ning nggotku permen tok ning kono. Ya mungkin bisa apa videonya bisa nge-shoot ya. Oke. Di-shoot ya. Ke gender. Ini Misaki. Bisa diambil gambarnya dengan video. Wilujeng. Oke, cengkok ini dari apa Wilujeng ya? Oke, dari Wilujeng. Oh. Enggak. Ya. Kok dari sini ya? Buko dari itu dibuka. Rebab. Oh,
Gender loh, ini nggak cuma gender dia itu ya. Juga mendalang kalau di Jepang. Oh ya, ya. Kok coba terus. Dan penelitiannya tentang dalang, dalang perempuan. Jadi ini dalam rangka meneliti dia ya. Masih di sini. Berarti besok cita-citanya Mbak Misaki pengen jadi istri dalang ya? Ya. Ini dalang semua ini. Boleh aku tanya? Boleh tanya, setelah saya mendengar dan melihat genderan Ladrang Selamet ya, Ladrang Selamet itu ada pancaran cahaya yang menyentuh warna bajunya Ki Dalang enggak? Ngopo iki, ngopo lho Mbak, ngopo lho. Warna baju. Warna baju. Baju itu BODJO. Bocor. Ya. BAJU. Wingi. Oh, enggak. Oh, karena apa? Kurang tinggi besar. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Misaki. Keren sekali. Selain gender, apa alat musik gamelan yang kamu suka? Dari semuanya. Ya, semuanya. Semuanya bisa. Suling. Huh? Seruling. Suling kalau apa ya? Sedikit. Sedikit ya. Enggak usah nyontokin suling itu, sulingnya keceng itu udah keceng. Oh, Misaki mungkin bisa sedikit pakai bahasa Jepang. Yeah. Kamu bisa menyemangati untuk siswa di sini biar tetap bersemangat belajar pakai bahasa Jepang ya. Yeah. Di sini. Agak maju aja. Iya. Yeah. Konbanwa. Iya. Itu kyou wa omedetou gozaimasu. Ajinomoto. Jepang kok ngerti ini Ajinomoto. Ajinomoto to, Pak. Semangat belajar gitu. Ya, ganbatte kudasai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Aku mau ngerti sing kari dhewe sih ya. Arigatou gozaimasu. Ya. Merebes mili aku lho. Ya. Ing atase sedulur saka Jepang kok iso gender. Lan lamet patetane ya bener. Cengkoke bener, iramane kok ya bener. Apik ya, Pak. Angel lho, irama ki angel lho. Angel lho itu. Aku juga enggak bisa gender, suruh gender aku enggak bisa. Iya, tapi basic dia bisa memiano, ya. Bisa kalau piano jadi genderan bisa nanti Mbak Elisa bisa privat pada saya. Privat. Ya, 100.000 per hari. 100.000 per hari. Nah, ini tadi yang request dari Bapak, apa dari teman-teman panitia? Iya, panitia. Ya. Okay. Caping Gunung. Caping Gunung. Okay. Ya. Biar dikancani sama dikancani ibu, sama ibu-ibu Mbak Yanti. Dipilih aja. Mbak Yanti sama siapa? Dua. Ya. Mbak Yanti sama Mbak Elisa kan. Oh iya. Oke. Okay. Oh, ayo Mbak Yanti. Bangga. Buntute sugeng dalu kowe Yanti nggih Yanti salaman lho kok salaman oh kene nduk iki seliramu arep nembang apa cahayu karo Mbak Elisa nomundutan Caping Gunung Pak oh Caping Gunung nggih ngangge Juli nganggo Juli Jula-juli ini kok Mbak Warjuti ya enggak ya? Oke. Bang loro ya, Nduk. Ya, iki tak cekel ya, Pak. Eh? Tak cekel apa, Bapak?
sing tok sekelapane. Duit iki lho, Mbak. Yo nek gondase iki lho, Pak. Wangun nyekel kuwi piyasi putri. Wong lanang kuwi kudu lega lila. Lila sing nyekel aku ya, Pak. Maringi kaya karo putri. Ya matur nuwun. Kowe mbatino lanang arep wedok arep watone selamat. Oh iya. Besok bar nampa kuwi let limang sasi kowe meresake. Kok ngono mergane ngopo? Heeh, mesti kowe wis isi. Ra 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 Bapak wae. Isi. Mongkang karo senur kuning. Memajang mung karo janur kuning dipajang ditata sing apik. Janur sajatining nur kang hening bisa menemukan kasih Tuhan untuk malam hari ini mengadakan pergelaran wayang kulit dengan cerita Gadot Kaca Lair dalang Ki Dalang Yusuf Ansor. Kembang wae weton saka gunung. Aja nyepeleke karo cah gunung. Sing sinaune tenanan bisa berkembang, mengembangkan dan melestarikan seni pedalangan gagrak Yogyakarta. Ki Dalang Yusuf Ansor. Jane jenengan ajeng mromosake kula napa pripun to, Mbah? Arep njaluk tambah. Nek krasa ya syukur ora ya kebangeten. Ora aku jaluk tamu, ora sih jaluk engko nambahi dhewe kok. Oh iya. Nambahi donga ben awet urip. Amin. Panjang usia. Amin. Amin. Panjang usia. Nah, semuanya panjang usia. Berkah suara selamat. Oke, dilanjut. Pacitan. Pacitan. Nana. Sarwi. Di tukang sapu, tukang ngepel. Ning saiki aku dadi guru. Pangestune kabeh para suster. Rujak jamur kabeh suster panjang Oh,
saiki SMA setelah dus dua disiplin nomor siji. Bapak tiri wae kok ora apa-apa. Enggak mau aku takut. Ngaku lembang ape-ape kok kowe do meneng bae. Mau wedi aku, Pak. Mbak ya aku ki jadi. Pijeti apa piye? Ora engko iki anu terusé piye terusé? Heeh. Terusé mau Mbak Yanti kok aku ya. Ya yang mau Mbak Lisa, mau Mbak Lisa. Nadian wadon sarto. Thank you.
Saking Wonosari. Wonosari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, terima kasih, Mbak. Sing wis ya wis. Pak nih, Mas Yusuf, saya dapat titipan, Mas Yusuf. Besok entuk dari ganti kan. Dari Sobat Ngebiar akan memberikan kuis kepada siswa-siswa yang masih bertahan pada malam hari ini. Oh ya. Untuk baik. Para siswa yang masih nonton pagelaran wayang ini. Iya, betul. Ya. Aku minta 4 orang yang maju nanti ada pertanyaan dan nanti akan diberikan 4 langsung orang siswi. Hadiah lumayan nggo tuku es teh go. Lumayan lah. Oke, siap. Siswi apa siswa, ya. Mbak? Siswa dan siswi saiki lanang wedok. Oh iya, aku ya siswa, aku tak melu ya. Hah, arep melu kowe? Yo pindah kene se. Ya. Yo ora sida. Oke, ini persilakan untuk ada. Menyiapkan diri siapa nanti yang akan dipanggil Mbak Elisa. Pengen untuk duit iya. Ya, untuk nanti hadiah. Ini ada 50 ribuan dulu 4 orang ya. 4 orang siswa yang dari SMA Stella Duce boleh maju ke depan. Ya. Pertanyaannya enggak susah lah ya. Nanti mungkin siapa nama guru bahasa Jawa. Nah, itu salah satu contoh tapi yang salah satu yang mudah gitu ya. Kok aku arep takon. Takon apa? Siapa nama Mbah Buyutku? Oh iya, takon nang ngono ya. Senyangel-nyangel. Ada yang masih di sini mungkin dari ayo, asrama mbak. Boleh ayo. Maju depan ya, 4 orang. Siapa yang cepat? Siji ya. Siapa yang cepat pasti akan dapat. 1 2 3. Ayo, 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 ayo. Mari kita mohon dengan hormat keempat siswa. Ya, nanti masih ada sesi kedua. Ini sesi pertama dulu ya. Oke, ini cantik-cantik semua ini. Ya, dua. Masih ada siswa, siswa ini siswi. Alon-alon, alon-alon, belan, 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 belan. Sini, 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 sini. Sini menghadap sini, menghadap Mbak Elisa, menghadap Mbak Elisa. Akan ada pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Ya, panjenengan. Sekarang kan guru toh, Pak. Nah, niku tanya boleh dari yang depan dulu. Ayo, ayo. Namanya ya. Dulu siapa? Perkenalkan dari kelas berapa? Asalnya ya. Mana? Ini agak ke sini tengah. Rumahnya mana kok asalnya mana? Loh, kan soalnya dari SMA Stella Duce ini itu dari Sabang sampai Merauke. Oh, iya, jadi iya, iya. Walaupun rumahnya mungkin di Jogja atau asrama di Jogja, dia bisa dari Papua atau dari Sumatera, oh, dari macam-macam. Oke, 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 oke. Iya. Iya. Boleh tahu namanya siapa, Kakak? Oke, selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Ajeng dari Ajeng. Kelas 11 Bahasa dan Budaya. Kelas 11 Bahasa dan Budaya. Bahasa dan Budaya. Iya. Yeah. Kowe okay. Jenenge Ajeng berarti wong Jawa. Ajeng Febria utuh. Utuh. Ajeng nopo? Ini Ajeng siapa panjangnya? Rah Ajeng Kinarsi. Rah Ajeng Kinarsi. Ajeng ya, kelas 11 ya. Oke, okay. Pertanyaan pertama. Kamu kan dari bahasa dan budaya. Yeah. Nama lain malam. Malam bahasa Jawa ada dua. Coba bisa sebutkan. Malam bahasa Jawanya apa? Tak
tang bengi. Bengi. Terus satu lagi. Dalu. Dalu, benar. Satu lagi Ratri. Selamat ya Ajeng ya. Ini sesuai sama kelasnya masing-masing, kita aja. Oke. Makasih ya, boleh turun, boleh turun. Gantian temennya. Oke. Ini sesuai kelasnya, tenang aja, enggak akan susah. Iya. Misalnya dari IPA atau nanti pertanyaannya biologi. Gentinan, gitu. le pertanyaan gentinan gue Mbah Warjudi genting. Sekarang Mbah Warjudi yang tanya ya. Ayo Mbah, kene Mbah. Ya, sini sih. Jangan takut ya, ini udah enggak ganas. Ini jinak kok ini. Ini enggak gigit. Walaupun punya taring tapi enggak gigit. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rahel dari PLN. Maaf ya, ini agak budak ya. Jadi Rahel. 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 Iya. Rahel Mbak. Nih, namamu Rahel. Ya. Ya. Pertanyaan yang sangat mengerikan. Kelas dulu Mbak. Kelas mana? Dari kelas berapa? Dari apa? Kelas berapa? Kelas berapa sayangku? Weh. Lulu. Kelas berapa? Kelas 11 IPS 1. Oh, IPS, Pak. Pengetahuan sosial, Pak. Pengetahuan sosial. Hal kebersihan. Pertanyaan yang mungkin kamu tidak mau menjawab. Waduh. Siapa yang sering menyimpan kertas pembalut? Ini pertanyaan apa ini? Siapa? Pembalut mata. Pembalut mata? Pembalut tidak mata. Ada. Pembalut itu mata belum apa? Masuk dalam pertanyaan. Oh, masih kisi-kisi. Kaget aku, Pak. Yeah. Kisi-kisi. Pertanyaan inti. Inti. Pertanyaan inti. Oh. Inti. Inti. Oh. Pertanyaan tentang untu. Inti. Inti Pak Udu untu. Untu. Inti. Nah. Satu pertanyaan. Nama guru apa pelajaranmu? IPS. IPS. Nah, nama guru IPS wanita itu siapa? IPS akeh. Sejarah, po geografi, opo-opo ngono lho, Pak. Nang isin-isin to, Pak. Sejarah. Wah, ora tahu sekolah. Atau geografi kamu pilih yang mana? Kalau yang cewek yang ada itu geografi. Geografi ya. Iya. IPS cewek geografi. Iya. Namanya siapa? Bu Nita. Sini. Saya kalau tanya pada cewek cantik bingung saya. Sini. Grogi. Namanya grogi, saya grogi. Aku wae sing takon apa piye, Mbak? Ya, apa pertanyaannya? Nah, ini. Nah. Mas Putu Dalang yang mau tanya. Rahel. Rahel ya? Ya. Benar kan? Rafael. Rahel kan. Oh, Rahel. Nek pertanyaanku gur simpel, Mbak. Apa? Nomor WA-nya berapa? Gile. Mulai. Yang ada nomor rekening. Hah? Yang ada nomor rekening. Nomor WA. Nomor rekeningnya ada. Oh, ya udah. Gini aja yang gampang aja ya. Nah. Kamu pernah nonton wayang belum? Baru sekarang. Kedua kali. Oh, dua kali? Ya. Berarti pernah dulu. Asalnya dari mana? Papua. Papua. Di nontonnya wayang di Papua apa di Jogja? Di Jogja. Oh, di Jogja. Papua wayangan kuwi lagi dok sluwer. Kok sluwer ya apa? Sing sluwer. Ah. Nah, iya. Papuanya mana? Papua pegunungan. Oke. Kalau kamu IPS harusnya tahu pahlawan dari Papua siapa? Salah satu aja. Atau dari daerah timur, boleh Papua, boleh Maluku. Duit 10.000. Boleh Sulawesi. Frans Kaisepo. Apa? Yang jelas. Frans Kaisepo. Benar. Frans Kaisepo. Kaisepo itu dari? Dari Papua. Oh ya, Bu Guru Sejarah mana? Bu Guru Sejarah? Pak Guru. Pak Guru Sejarah? Betul apa salah? Boleh dibuka Google? Itu. Betul. Oh ya, oke, 50. Makasih ya. Kilo wong Papua nonton wayang pada ke ras lepe kamu ya. Makasih Papua, ya. Papua belajar di Jogja iya. Nonton wayang. Betul. Ini baru dua. Baru sesi. Dua. Masih yang cowok belum ya. Maju. Mari, kedua siswa cowok. Dua siswa. Nah, kedua siswa cowok. Dua siswa segera, SMA Seladuce. SMA Seladuce 2 Yogyakarta.
dipersilahkan naik ke panggung menjawab pertanyaan ya. Mbak Lisha. Ya. Pertanyaannya cepat. Siapa cepat akan mendapat. Yuk. Gampang. Ayo. Bagaimana lagu Mars Mariadi? Marilah seluruh terus berkati. Oke, mari kita tunggu kedatangan kalian para siswa. Cowok, kedua cowok dimohon naik panggung. Ya, cowok. Wah, ini harus berani dong. Jangan kalah sama yang cewek-cewek dong. Ada yuk. Yuk maju yuk. Gugur. Gugur. Pertanyaannya dulu ya. Apa nama lakon wayang pada malam hari ini? Yang pertama itu. Yang kedua, apa lagu Jawa yang sudah dinyanyikan tadi judulnya apa? Gampang aja. Ayo dipersilahkan. Ayo sini sini sini. Maju dulu. Ini. Sini sini. Namanya siapa? Kevin. Kevin dari mana? Jogja, kelas 11 apa? IPS. 11 IPS. Oke, pertanyaannya, tahu enggak lakon wayang malam hari ini judulnya apa? Marilah seluruh rakyat berkaki sikil. Ngelampeti klambine. Ceritanya apa? Lakone wayang opo? Judule, lahire salah. Sing seru. Lahirnya Gatot Kaca. Bener Mas? Salah. Kok sing bener Gatot Kaca lahir. Ayo wis padha wae. Terima kasih. Satunya, satunya. Satu lagi cowok yang sini paling loh. Cakep. Nah. Namanya siapa? Otska. 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 Dari Jogja. Dari Jogja sekarang kelas 12. 12 IPS IPA IPS. IPS, oh ya. Pertanyaannya tadi lagu yang sudah, lagu Jawa yang sudah dinyanyikan judulnya apa? Baru saja dinyanyikan ini. Tak kasih clue, tak kasih clue. Capeng Gunung. Nah, Capeng Gunung. Oke, Capeng Gunung. Yes, yes, yes. Betul. Ya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, satu lagu dulu ya Mas Yusuf. Ya, satu boleh lagu. Mbak Anggi apa? Satu lagu. Siapa terserah. Ada pamudutan. Ya. Lali janjine. Lali janjine. Dari dipinangkani sama Mbak Niken, tapi terserah Mbak Niken mau nyanyi apa. Ya, oh, ya. Enggak Mbak Niken. Wis kono, ayo masuk. Ya. Ya. Sekali. Tadi pagi gak soteng kan? Enggak. Ya. Berarti full charging. Sugeng dalu Mbak E. Nggih, sugeng dalu. Derek lepangaken. Nggih, Mbak. Asmanipun. Asmanipun mari kariwatuke niki. Kula bintang 7. Jenenge kula bintang 7. Kok bintang 7? Babine nantang untune maju. Ayo, ayo. Lagune napa? Lali janjine. Nggih, pamulutanipun lali. Lali janjine. Nggih. Oke. Lali janjine, nggih nggih. Iya. Lali berjanji. Heeh, nggih nggih. Lali pujane. Yeah.
sabar. Ini senggaan. Senggaan. Mbak Kuntil. Kok Mbak Kuntil? Kuntilan. Jen-jeni kowe ne. Seledri. Mbak Niken. Heeh. Nek kae ketoke wis tau gitu ya. Tau ngapa kok? Lambuh bermesra-mesra. Ayo kae ming panggung. Omong panggung. Tak kira ya aku sebagai penonton YouTube kan baper gitu. Ini ada permintaan juga tadi Mas Yusuf. Apa, Mbak? Fragmen Yuyu Kangkang. Oh, Yuyu Kangkang. Nah, tapi kelentingnya ini spesial. Satu dari Sinden, satu dari SMA Stella Duje sini. Oh, iya. Saya harap kalau bisa Bu Guru Bahasa Jawa. Oh, oke. Okay. Nanti boleh maju ke depan. Mangga. Nah, ini Sindennya satu, nanti Bu Guru satu dapat angpau satu-satu ya. Oh, iya. Nah. Ayo, Via. Ayo, Vi. Mangga dipersilakan Mbak Via Guru Bahasa Jawa. Dari SMA 102 dimohon dengan hormat naik ke panggung dikisti Bu Guru sebagai Pak Guru. Letik. Bu Guru cantik ya. Oh ya. Kalau masih ya belum pulang tau Bu Guru. Belum lah. Ya. Tereng nggih, Bu Sita. Tereng kondur lah Bu Guru. Nggih. Oh, Bu Gita, Bu Gita. Monggo. Bu Gita. Dipersilahkan naik panggung. Sugeng dalu. Yeah. Ini namanya Mbak Via dari Patok ya. Mbak Via dari Patok. Patok kota atau Patok gunung gitu. Ibu Gita monggo minggah wonten pepanggungan kula niki basa Jawa nggih Bu nggih. Oh nggih. Nah. Iya, Mak. Nggih, niki Bu Guru cantik toh. Tesih enem Tasi Timur. Bu, kalau boleh tahu panjenengan ngajar di sini berapa tahun? Baru jalan tahun kedua. Baru jalan tahun dua kedua. Tahun. Ini boleh geser ke sini. Bu, ini fragmen yang diminta adalah fragmen kelenteng kuning, kelenteng abang, kelenteng ijo. Kelenteng abang, kuning, ijo sama ini yuyune kangkange. Nggih. Ki yuyune. Kowe kowe kok sing gelem ya? Ki Hompimpah kok piye sing dadi kuning apa? Ya Hompimpah nong, kok masa aku entuk sing jatah diabung. Hompimpah ya. Kroak pipine. Sing menang siji loro telu. Nah, kok ibu berarti kelenteng abang. Nggih. Ya saiki pingsu kelenteng ijone sing menang sing kari dhewe sing diabung sing endi? Hah? Yo. Sing diabung sing endi? Yo, ayo saiki. Genah aku kan. Jepang apa Indonesia? Anu Indonesia apa ya? Lah menang aku. Lah yo kowe kelenteng ijo aku kelenteng kuning. Piye sih? Yeah. Wes. Syukur ora. Hene ngendi-ngendi iki kelenteng sing diamboke sing abang iki. Kowe kelenteng ijo. Saiki kelenteng ijo abang ya. Ya wes iki sing menyutradarai Mas Yusuf ya. Wah aku ora tau reti prahmenane. Ya wes sing penting dibuka wae. Mbah Warjuti wae. Mbah Warjuti. Iya. Briefing. Kleting abang dan kleting ijo mau ngunggah-unggahi andi-andi lumut. Setelah sampai ke sungainya itu banjir. Banjir ya, besar. Banjir mau nyebrang minta tolong sama itu makhluk Kangkang. Makhluk namanya Yuyu Kangkang. Makhluk. Ya. Yuyu Kangkangnya mau nyebrangke tapi minta opah diambung satu persatu. Nah, nanti permainannya
gak diambung beneran kok Bu, cuman pura-pura. Itu tidak beneran, cuman permainan. Tapi kalau Bu Guru minta beneran ya. Mboten. Boleh. Ya, jangan dipanggung. Nggih, nggih. Iya, mana. Ya, cuman untuk guyonan-guyonan nggih. Guyonan. Ya. Kita sama-sama tenaga pengajarnya. Sama-sama tenaga pengajar, mari kita memberi gambaran mana yang benar, mana yang salah, mana yang seorang wanita yang mentalnya kuat seperti kleting kuning, kleting abang, dan kleting hijau dengan mudahnya memberikan yang mau kleting abang sama hijau ya. Itu apa mbak? Sengok, sengok, krubium, sengok gitu. Ya. Ora. Ya, ya pokoknya ya diiringi dengan pelayan Mataraman ya. Oke. Okay. Turuk. Iki ana kanca arep. Oh, lah kae opo? Ana wong wadon ayu-ayu kang bakal nyabrang kali kene. Wong ayu loro sasar. Oh! Kerubiuk, pelupuk. Pelupuk. Iki ono kali gede nih semen lagi. Iki ono apa iki koyong lagi? Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sing tunggu kali kene jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang ni apa toh Mbak Yu? Aku ora ngerti. Lah kuwi bentukane kok ngono ya ora cetok kok. Aku wedi lho. Wah. Terus piye iki awake dhewe arep nyebrang iki? Aku arep goleki ande-ande lumut Yuyu Kangkang. Golek. Arep nyebrang rono kae piye iki? Jenengmu sapa, Sayu? Klenteng Abang. Klenteng Abang. Wisah wadon kok tinik-tinik kaya ngono, mongko tak sawang kaya kensenge ora jamah. Lagi pawakane wae tak sawang kaya cemokot cokoto. Kuwi lagi pawakane. Turung kon kecamatan. Mesti akeh karyawan. Sapa kang siji jenengmu, Sopo? Jenengku Klenteng Ijo. Klenteng Ijo. Rok tak. Kene ndak ketetekan cagak kene. Mbah gambarmu ndak ora cetha. Klenteng Ijo. Ya ini kok wis tekan kene parang kusuma tutup po. Entuk piro? Jangan salah persepsi. Ojo kleru tompo yen parang kusuma iku sajatine sanepa parang kuwi senjata kusuma iku kembang. Siapa siswa yang hidupnya mau berkembang harus punya senjata. Lulus sekolah dari SMA Seladus 2 Yogyakarta. Jarene kowe Klenteng Ijo. Nggih, kula Klenteng Ijo. Mah Yuyu dibahasani neh sapite mengkop. Arep neng endi kowe? Aku ki arep nyebrang rono kae lho. Kaline banjir kowe ora iso nyabrang, Piye ya iki? Lah terus piye nek arek rono kae lho nyabrang? Nek kowe njaluk tulung tak sabrangke gelem po. Piye?
Rapopo yuk, coba yuk. Lemura. Lah neng kok gek-gek ana syarate? Ya mesti ngopai. Apa opai? Ngopai tak ambung mboko siji. Urut seko bathuk, medun, irung, janggut, dada, dengkul. Dhuwur jengkol. Piye gelem ora? Piye yo, piye? Mbak yo piye? Lah kok awake dhewe telat lho Rerono. Nek meng telat sedina ora apa-apa, nek telat telung sasi lah. Mbebayani. Periksa. Ya wis yo, ora apa-apa yo gelem wae yo. Tapi diambungi lho. Mbok siji yo. Mbok siji kene-kene sing tak siji wae mbokan. Sing tak cekel kabele wae wis. Ora tangane. Ayo nek ora apa-apa wis. Sing penting awake dhewe tekan seberang. Lah kabeh sampeyan iki seberang ke wong ayu sing liwat kene rubyu. Aku nek karo Klething Ijo rada pekewo. Piye karyawan tunggal saatap. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene rubyu sing nang Allah rubyu sing nang wis kene. Wes gek do goleki andian di lumut ngono. Nuwun ya Yuyu. Nuwun ya. Dadah. Bae-bae. Wong ki sik nek isih enom kok ya diambung ki mak cenul. Beda nek karo wis tuwa tak ambung sing tengen mlayu ngidul. Tak ambung sing kiwa mlayu ngalor. Bayu ku mau nang ngendi ya? Aku goleki Bayu. Aku Klething Kuning. Senadyan aku mambu, tapi aku isih perawan. Aku isih suci. Aku arep goleki ande-ande lumut arep dadi bojoku. Wah, iki ana kali gedene ramsemene. Iki ana bocah wadon nambune teng-tengan. Aku pancen mambu teng-tengan. Aku Yuyu Kangkang. Kowe Yuyu emang Yuyu duwe irung. Emange Yuyu duwe irung. Kok iso nganggu teng-tengan? Iki we lagi irung jopo durung irung jero. Pengen weruh apa? Ora. Yo wis. Aku arep weruh Mbak Yuku lara apa ora Yuyu? Kono bali kono ambumu teng-tengan kono. Ngece marang aku. Aku Klething Ijo, Klething Abang ambune wangi-wangi. Aku mau nek kon nyabrangke kowe. Sapa sing arep jaluk tulung kowe? Aku ora arep jaluk tulung mbok sabrangke. Aku arep ning kono goleki Mbayuku, Mbayuku wis tekan kono. Wis tekan ing desa Dadapan. Ngunggah-unggahi andane lumut. Ya nek aku ora gelem nyabrangke kepiye kowe? Aku tak ngelangi. 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 Nek kowe ngelangi ya aku gelem nyabrangke. Karep nyabrangke aku. War tak punji. Punji ki apa? Punji ki tak sunggi. Sikilmu tengen neng pundakku tengen, sikil kiwa neng pundak kiwa. Mah aku ra gelem. Piye kesucianku nek kowe yen kowe gelem Yuyu Kangkang bakal tambah kasektene mergo kowe wanita isih perawan ting-ting. Aku ora arep mbok sebrangke ora apa-apa, tak piye carane nyebrang kono kowe aja cedak-cedak
kowe nggawa sakilan dawane mawa cahya. Apa kowe kang diarani sodo lanang? Iki jenenge sodo lanang, tak sabetke kowe bakal kesatan banyu. Kan jalo dibalekke banyune ra. Yuyu tanpa banyu urip seko ngendi? Wah. Ono kowe marep arep kira-kira mar gendong karo aku, ra sudi aku. Yo ning aku balekno banyune. Nek tak balekke kowe arep ngewangi aku apa ora? Aku bakal ndungakke kowe supaya keturutan sing dadi cita-citamu. Ya, aku arep cita-citaku arep dadi bojone ande-ande lumut, dongake ya. Sing dadi ande-ande lumut ki engko aku. Allah. Oh, aku sela ora kuat urip garingan iki, eh. Makane kowe kudu tobat ra entuk kaya ngono, ra entuk jalo-jalo ngene kok. Dadi ora ketang banyu-banyu itu. Ditoni. Terima ngonek idumu aku, Tengkule. Kayak tobat apa ora? Aku mertobat. Aku njaluk ngapura sekabeh luputku, Tengkule. Ya nek ngono tak balekke banyune kowe ngewangi aku ya. Yo. Wah! Eno sabtaning Tengkule. Soto lanang bisa mbadarke yen aku sejatine sang yang Brahma Kleteng Kuning kowe mesti kareng wanita tanah Jawa bakal ketemu karo Panji Asmara Bangun Brahma Brahma Brahma. Makaten wau fragmen ande-ande lumut sampun dipinangkani kepilang. Pepilan menika buat Mbak Fia sama Bu Dita, terima kasih. Matur nuwun sangat. Ya, nggih sami-sami. Amuh kuwi. Tus, Mak, tus. Menika buat yang mike kecek. Ini apa? Yuyu Kangkang. Nah, ini masih satu. Terima kasih. Ya, masih satu ini babak rebutan, boleh siapa aja bapak-bapak yang ada di sini ya. Nggih. Pertanyaannya dari Mas Yusuf, ayo, boleh. Hah? Pertanyaannya dari Mas Yusuf ini nggak, masih satu. Aku arep takon apa? Aku radeng ya. Bebas. Oh iya. Yeah. Terima kasih. Ini punya saya kok gambar nyamuk. Iki naga to, Mbak? Mbak Elisa wae sing meneh pertanyaan. Oh, aku ya. Iya, yeah. Masih ada. Masih apa? Ada satu. Satu pertanyaan. Nggih, buat bapak-bapak di sini ya. Untuk bapak-bapak. Ini ulang tahun SMA Stella Duce yang keberapa? Kok nganggo basa Jawa ya? Oke, monggo, boleh maju ke depan. Karyawan boleh. Karyawan boleh, bapak-bapak boleh, mahasiswa juga boleh, ya. Oke. Mohon dengan hormat. Ya, naik. Bapak-bapak dipersilahkan naik ke panggung. Ya. Pak Warjudi boleh tanya pakai basa Jawa. Menika aku ra iso ngomong basa Jawa sing apik. Derek nepangaken asmanipun sinten? Bapak Rebo. Eh, Bapak Rebo. Oh, Rebo. Oh, laire dina napa, Pak? Pak Rebo. Laire dina Kamis. Pak Rebo, yeah. Daleme pundi? Rumahnya mana? Rumahnya Kulon Progo. Oh, Kulon. Kulon. Kulon Progo. Kula badhe nyuwun pirsa. Pagelaran wayang dalu menika kangge mangerti hari ulang tahun. Hari basa Jawane apa, Pak? Dinten Ambalwarsa SMA Stella Des 2 ingkang kaping pinten? 7. Salah. Pitu lustrume, Pak. Tahune. Ingkang kaping 7 menika lustrumipun setiap saben gangsal tahun sepisan. Oh, gangsal kaping 7 menika pinten? 7 gangsal. Tegesipun menika ulang tahun ingkang kaping 3 gangsal. Tigang dosa gangsal. Nggih, tigang dosa gangsal. Tigang dosa gangsal. Menika diparingi dikasih apa enggak? Kasih. Ya, terima kasih ya, Pak. Nggih, dari Kulon Progo lumayan. Panjang usia nggih. Panjang umur. Pun kagungan putra dereng. Oh, pinten? Oh, perlu bantuan. Nggih.
Ya. Menika sampun Mas Yusuf, mbok menawi lagu-lagu yang mau dihaturkan buat penutup. Nggih. Bisa bersama-sama atau gimana, Derek? Iya, ana lewung nggo nutup. Iya. Kabeh ngapa sindene ngadeg kabeh? Iya, Mas. Heeh. Monggo Mbak-mbak e. Monggo. Para ibu-ibu waranggono, Mbak-mbak waranggono dipun dawuhi kalian Mas Putu Ki Dalang Yusuf Ansor dari Mas Putu Limbuk Cangik, monggo. Nggih, iya. Parang sedayane nggih. Iya, Mas. Nah, sedayane. Sedayane untuk sanepo atau tanda-tanda bahwa limbukan akan diakhiri, oke. Nggih, al artis. Yo, Mak. Heeh. Mangga. Ayo, lewong, ayo bol. Di stasiun Tugu ya, bareng ya. Ya, Mak. Ya.
Yusuf matur nuwun. Nggih. Menika Bapak mawon sing ngendika kula mboten. Nggih. Matur sembah nuwun menika kula kalian Mbak Elisa matur rencanipun para suster, para bapak ibu guru, para bapak ibu karyawan karyawati, sapengandhap sapenginggil. Menawi anggen kula geguyon kalian Mbak Elisa, kalian Mas Putu. Nggih. Dalang Ki Yusuf Ansor wonten raos ingkang kirang sekeca wonten bab-bab ingkang kirang nuju prana kanthi lair batos kula sakonco seniman seniwati panderekipun Ki Dalang Yusuf Ansor sedaya kalepatan kula sedaya nyuwun pangapunten kanthi ndedonga mugi Gusti tansah amberkahi. Amin. Kula nggih ndonga. SMA setelah des 2 semakin bermakna jaya, dan semakin bersinar jaya. Dan bisa membimbing membimbing siswa-siswanya menuju ke ombak yang besar tapi bisa menerjang gitu. Jadi bisa membimbing dengan baik seluruh guru maupun karyawan. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih. Marang amin. Berkah dalam. Nggih. Kula tak nembang jineman sing lawas. Jineman apa kae? Hah? Jineman tatanya. Popok bruk kali. Kowe iki. Tenan. Kula nyuwun ingkang nembang Bu Mbak Anggi nih, Mbak Anggi wae. Iso nek gur slendro miring gur man paman ngono kae lho. Sing goyang saran napa wonten popo beruk keli. Ngono kuwi tenan tenan iki, kuwi iki. Oh belok barang yo apik, slendro yo apik. Diwaca anu butarne mawon. Butarne monggo Bu. Dibuka catetane. Alah sing gur apa kae? Popok bruk kali kae lho. Tekno digawe jineman dadi kae. Iya. Nggih, monggo Bu Ipung. Mbak De. Mbak Ipung, monggo Bu. Didingane Mas. Bye.
Iya. Bicara terus aneh terus. Iya. Asal lole tak dung-dung pedat niku wau wonten Pak Purnama ngangkut Pak Ipung. Pak Ipung kan orang mari-mari lengit dan nerta kon gawa Pak Purnama keren. Ayo. Biasane juwang ki ngono kuwi jumbo siji digawa didep dhewe nang kon sarang. Ai cencah serakah kok ya. Iya. Ikete wis mari reng wis ora. Iket sing model cepek. Angga. Sarung digawa iket. Iketmu model apa? Kamu nanya, iketku model apa? Enggak bu. Sineman kuwi lawas lho rek. Lah iya to. Kandhane kok. Ha iya. Anu, aku arep request. Request apa? Pelok 6. Oh iya. Pelok 6, Mas. Anganku. Semono. Lagu apa kuwi? Kuwi lagu judule nek Durma Gati sing ngomong sumilir. Kiter sumilir kok. Lah nek Durma Gati rak jelas. Dadine kiter sumilir. Ngawur ora. Ya, dilanggam kowe. Dilanggam kowe, Reng. Oh iya. Iki iso digarpo sak sakmunine wae lho. Iya. Tak buka cakepane sik mergo aku lali. Oh iya. Sing nembang kon sapa? Anu Via kuwi. Mbak Via. Oh iya. Ayo Mbak Via. Anganku ngambara anambus mega. Padha kepranan reng ngono kok radong. Ha iya. Ngambaran embus mega ngetong lintang susuluh padang rembulan tak golei ana ngendi si panjerina tak titipi kidung tekan-tekang jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan nah, terus anmusara suara ngrangket jiwangga ayo ya. Oh,
kene iya kene ya remyong digarap gamelan nang kandhane kok. Iki ya ora. No no ning no no ning no no ning no, no, leri 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 ler tandure bosu miler ka ijo yo yo asanga kamalenaya asanga kamalenaya bocah mon penek no blimbing uwi wis judeg kok liyane agek nah enek sing wis ne sapa kowe mau ayomku ayo mbak yumu kae mah yo anu neh le apa aku arep request yo kowe genti ding reng oh iya mau petruk malah urung ae anu wae aku njaluk mbak Anggi nembang langgam Lingsir wengi wis. Ayo iki anggitane Kanjeng Sunan Kalijaga. Ngono to, Ra? Ayo, ayo. Mbak Anggi jumeneng, Mbak Anggi. Lingsir wengi. Ya. Karo ngadeg ora apa-apa. Wong mau Mbak Anggi rong jumeneng kok. Ayo. Sapi turun. Bisa nendro. Alon-alon sikile sik. Nah. Nggih. Kuwi masalahe loro kuwi anjatan-anjatane loro. Mangga Mbak Anggi. Oh,
aku seneng yang ngerti itu gak kaya lah apa? Semangat lho Ren. Oh iya wiki iya tenan wiki iya iya anggo Mbak Anggi diteruske ndak selak kebangen wiki suantene elok tenan. Iya. Gini apa lagune, Mbak? Nyaman, Mbak. Macan iki. Ora maksudnya nadane iki lho, biasane iki nek ora apal lirike, iki nadane ya ora apal, Ren. Ha iya ngono. Ning nek capet. Ya ora capet-capet wong cetha kaya ngono kok capet-capet ora senengane ora. Mbak San sing cetha diarani capet-capet. Ha iya. Ora nuding kanca-kancane. Maju ngajeng stand up komedi. Perkenalkan nama saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gua ketemu Alay. Saya tanya, Kak mau pesen apa? Ayam goyeng. Dah lah, ngono kae. Ayo nek ki mau apa ana pamundutan nang apa kowe genti sing request. Oh iya wong kowe ya wis tak WA ta lumantar nomor HP-mu. Ha iya lumantar WA sing tak tampa saka Bagong truk. Heeh iki mau Pak Bapak apa ya kok Bapak Bagong mau WA aku iki ana bawa sinom lustrum Stella Duce ke 7 nggih ngono. Heeh. Slendro Mas, slendro. Iki mengko tibane rujak jeruk ya, Dra. Oh iya. Mergo wingi apa ana njane pepundenku Rama Eka Bilawa ning Tambun Bekasi. Pamengku Padepokan Surukubeng ngresake rujak jeruk. Oh ngono. Heeh. Ya ana cakepane ning basa Indonesia. Ya ora apa-apa. Heeh. Selamat dan bahagia peringati hari lahir. Ngono kuwi lah wis sak teruse lah. Iya. Sapa sing arep tokon minangkani le? Ki Gose tak kirimne ning Mbak Niken. Nah ya kirimno ning Mbak Yoga wong aku ora gablek nomere kok ya. Kowe iki. Kowe iki. Heeh. Ngono e kok to. Ini apa-apa? Iya. Gak Mbak Yoga. Wis dikirimi orang. Iki kanggo ngripta. Sing ngripta ya kuwi panjenengane sik tak wacane awang aku lali. Ya. Ingkang ngripta nggih menika panjenenganipun Bapak Gatot Purnomo Jawa Timur yang sering nyawer dulu nalikanipun kalian Mbak Elisa mesti nyawer ngono reng. Iki kanggo lustrum ketujuh SMA Stella Duce 2 nganggo lirik utawa cakepane basa Indonesia. Yo. Nggo Mbak Yoga. Sek men dicekel sek mike. Iya. Dicekel sek diplurut sek men murip. Iya. Anu nderek. Anu nggih Mas Doni nderek priyatin mau kala wau perjalanan mriki ngendikane kecelakaan. Waduh, jan. Aku ngerena kanca sing alangan ngono ki rek. Wes jan. Seneng ngono ora aku jan ya susah ngono maksudku kuwi
masalahnya sing tak eman-eman ki mobilnya reng. Ora yo gur ngono. Mobil iki mereke anu. Mobil jaman dhisik. Apa kaya lali aku. Wilis. Mornane abang gek remuk reng. Ya ampun kan. Untung wonge ya ora apa-apa ya reng ya. Ah iya. Meng apa tangane ketanggor perseneling. Oh iya. Mangga Mbak Yoga. Tadi melu keliru asline tadi lali peringati hari lahir cetak unggul pelajar cetak unggul pelajar mengabdi Ibu Pertiwi mengabdi Ibu Thank you.
saking Bapak Karsadi badhe nyumbang sinom parijatra. Oh iya. Diaturimu enggak panggung, Reng? Iya, diaturimu enggak panggung. Ah, monggo Bapak Karsadi kalturan enggak panggung, Pak. Sati di anu di plinter yen mulih jengel dan nggih sugeng ya sehat to pangestunipun cacine kok pinter dalan ya salam niki Pak gak anu mriki kadangan cagak men di syuting ha nggih sing mriksa ya iki sak jege urip ya iki aku lagi di syuting ha lho napa nggih lha nggih to nek ora sampean mayang niki bakal di syuting matur sembah nuwun pantunganipun donga pangestu kula suwun Pak. Ya tak dongake le dadi dalang sing luwih kondhak. Nggih. Iki aku rak kancane Pak Demu to. Nggih. Aku diundang ya delok aku ya menyang ngono wae. Nggih. Lah delok ala dene iki kok 7 jam ora tekan-tekan. Lah saking pundi daleme pundi nang? Ala yo mung kidul ngono kuwi mburi pendopo Taman Siswa. Oh lah meng mriku ta lah kok 7 jam. Lah bingung. Oh lah nggih nggih. Dene yo rintip ayu-ayu. Nggih. Kulo jeneng enjing no. Niki mateng kabeh niki. Nggih. Arek ngundang Mbak wong aku wis Mbah Kakung nggih. 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 Mangga nembang napa sinom. Nggih. Nana mang tabu sinom ya. Nana. Alah tinding ora tinding kok luput iki kok. Nora Nendro kak nyupeno sing putri sandewati kaya nemrungku temu silawa cah sekolah sing seragam sinau amin tuhu piwulange guru aja saru tak kira seragam sinau lek seneng karo bu guru iso bedot malah aku lek sekolah munggah ki mergo seneng karo gurune mboten apa-apa seneng ki mergo seneng pelajarane ngoten niku saged tok Pak ayo kowe iki ya nggo napa ki mang No. Aja pit. Nggih. Aja pit rakawe. Nyuwun mriksa pendane mriku asli mriki menapa? Well, perkara kula niku asline lahir nggih ning Pemalang. Oh, Pemalang. Pekalongan. Pekalongan. Gedhe ning Yogyakarta.
Oh nggih. Ayo rekane arek golek kepinteran to, Le. Nggih. Ngasta wonten pundi? Wah, ora tau nyambut gawe wong nganggur ya. Ah ning niki sajake benjane menika ugi seniman nggih. Seniman apa? Oh, suwantene katitik elok. Apa ngene apa? Ya mung tiru-tiru jati kasih. Nggih, pokoke sedaya niku modal ngrungokke ngoten terus saged. Nggih, wong ngrungokke kira-kira tembang sinem ya ngene iki. Nggih. Ning mesti luput iki. Mboten luput. Nggih. Mangga, Pak. Nggih. Apa iki, Mbak? Nang ayo merang. Mampir wae. Lah ngopo? Ayo mergo repot to. Ah, ndak ngrepoti. Ah, semena kae. Oh, nggih. Pedes loro kotal. Nggih. Kowe iki. Mawedi aku suwe-suwe. Apa le kok ngantuk? Niki kan anu masuk angin niki Pak Nembe. Waduh, waduh. Tak bagus-bagus kok. Iya dalang. Dalang. Nembe gadah anak setunggal. Waduh, wis bacot doan. Bojone nggih nembe setunggal. Oh. Ayo wong dalang ya telu. Siji tanggung. Wah iki kudu. Ning nek wis loro ra entuk ngruwat. Oh, Mas Ulis ngamini nek aku ya siji. Siji kono. Dadi iki dieling-eling le, nek dalang anger wis dibojo loro resmi ra entuk ngruwat, wis titik ngono kuwi. Nggih. Kuwi jenenge wis apes. Heeh. Apes jurite. Iya. Ning nek selengan 10 lah masalah. Nah. Nenek resmi ya kuwi. Matur nuwun nggih Pak ilmune Pak. Weh aku biyen tau diajari dalang ning ora dadi. Dalang urung le. Nggih. Okay. Ayo, ayo diajari dalang nyenengi bojone gurune ayo. Liar tenan iki truk lah iya. Ora lulus. Liar tenan. Mangga. Kan kendi iki mau. Tekan becik gimana? Nananan. Legena. Aku lan kabeh. Aja becer gawe. Rasa ya ta Pak. Oke kucingku tak openi ya mah nyakari jok e. Mah ya pasaya kurang ajar ya. Monggo nek tuku ya 50 e. Mah dicakari ya wis semen semen. Metu nggih. Mlaku dhisik ora ngenteni. Ayo. Metu sithik malah ngangeni. Alah nanggung. Karang yo dalange cilik to nek ketoke yo mesti sithik nek wis tuwa kok ngene ke yo sok ngono wae. Kula kadang kala sok beto ember kok Pak. Nek isih iso ngesok ah ora ya wis. Heeh. Karang nek wis tuwa ki mesti bubuh kok. Ora ngandel butekno. Yo ora ketang tringil-tringil. Aku ki tenan iki lho. Sing jenenge nonton Mas Yusuf ki ta itu wis ana ping 4. Nek aku nyumbang lagu kene mergo
Iki diweling karo wong omahku ning kono kok nyumbang ngono. Nggih. Nyumbang apa? Lagu. Nggih. Kono wis nggon lagu kok sumbang. Niki nggih mau nyumbang dhuwit. Iki mau tak sumbang dhuwit ning nyekel wedhus ra kena le. Ayo wedhus lanang to ngono wedok ayo lunga to. Angel dicekel. Ampun nek wedok mengke ndak diperkosa lunang. Mulai kecekel lung-lung lah ora ya wis dadi ora ono lung-lungan. Es tobat iki. Iya. Arek ngopo iki? Monggo dientake. Mari. Bapak wis metik suarane wis ora apik. Ngene lho. Nggih, nggih, sembar. Semayang ning dile aku tak mrono. Nggih. Mayang ning dina sesuk wengi. Wonten Wiladeg karo Mojo. Ning Wiladeg, sesuk sore malam Senin. Nggih, malam Senin. Senin esuk gamelan tak nggo iki sesuk teng Wonosari. Nggih, nggih. Ana bijatilan. Nggih. Nuwun ya, Mbak. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Wonten kekirangan kuwi sembah nuwun ya, Mas. Nggih. Iya. Ayo. Ki mau no WA. Wis sak durunge sugeng enjing. Kula Buman saking SDA, Sumber Daya Alam. Aya. Nyuwun langgam Cengkir Gading, nyuwun pamunten mboten saged nyawer. Mboten gadah rekening, mugi lancar sedalu natas. Amin. Heeh. Cengkir Gading ki sing kepiye, Reng? Ayo aku dhewe ra ro. Ayo pakare iki sinden-sinden. Hah? Oh nggih ngapunten menika dereng dipun pelajari gandeng lagu menika pendak dinten pendak detik menika jedulipun menika 1049. Tadosipun lagu menika pendak detik mesti enten sing damel. Dinten menika kula hitung menika kirang langkungipun sing damel lagu dinten niku nggih niku mau 1049. Ya. Ayo sowan Bapak Semar yuk. Ya. Kae. Nang mring gondane. Ya. Ayo terus. Ya. Angin namite mile. Kur nangga lan pasar tambur yang suling pepanden dalu takan dero mewah kakondo mawarno warno pindo jalan dian pungong asri kaburnya krek krek suara ngutok paneng remakala anelokan tiro ono bikar kumilar
kusuma tali ta mula canso ta cinje pangreng turonggo kudo mustan kasamaran kabe kena kapurbo teman oh ngurut saking menanggi lanako wong kekoloman bubar kang samyon ningali